Sementara itu, Khairi berkata penggunaan sistem AutoGate Jabatan Imigresen Malaysia diberhentikan sementara di pintu masuk antarabangsa berkuat kuasa serta-merta. Penerbangan yang membawa penumpang dari negara penularan varian baru COVID-19 Omicron dan berisiko tinggi hanya dibenarkan masuk ke Malaysia melalui Kuala Lumpur International Airport sahaja. Ini adalah kerana pegawai imigresen dikehendaki untuk menyoal pengembara tentang sejarah pengembaraan mereka. Kalau kita guna AutoGate, kita tak tahu sama ada mereka telah mengunjungi negara yang berada di dalam senarai negara berisiko tinggi atau tidak. Penerbangan yang membawa penumpang dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron yang disenaraikan hanya dibenarkan masuk ke Malaysia melalui KLIA sahaja, dan pihak MAHB perlu menyediakan gate khas bagi penerbangan tersebut. Kerajaan juga menangguhkan sementara kemasukan pelajar antarabangsa dan pekerja asing dari negara terlibat. Pelancong dari negara melaporkan penularan Omicron atau negara berisiko tinggi dan mempunyai sejarah perjalanan ke negara tersebut dalam tempoh 14 hari tidak dibenarkan menyertai program gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi.